Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Gina. Kali ini kita akan review otak-otaknya dari Cemal Cemil 202 ya. Gimana rasanya ya? Kita lihat. Sebenarnya tuh ada level-levelnya ya. Bisa kesan yang pedes banget. Tapi karena aku gak terlalu suka pedes, jadi aku kurang pedes. Nih lihat. Sangat pedes. Coba ya. Asin, tapi asinnya pas ya. Kok asin gimana? Maksudnya bukan tipe yang manis, bukan. Terus yang jadi uniknya itu rasa daun jeruknya. Enak, mantep banget. Otaknya itu basah, berkuah, tapi nggak banyak kuahnya. Jangan sampai terlewatkan nih, enak banget. Gurih-gurih mana gitu. Olah-olahnya juga enak banget. Jamin tagih apa sih? Sedap banget. Buruan order di Cemal Cemil 202. Gurih nikmat. Lebih dari 2 jempol. Nampol banget rasanya. Gitu aja reviewnya. Kalian order di Cemal Cemil 202, nanti aku simpan Instagram di bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like.